Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Masita. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu skincare rutin aku yang setiap harinya aku pakai. Karena akhir-akhir ini muka aku berminyak banget, jerawatan kecil-kecil banget di wajah aku. Nah, alhamdulillah berkat produk ini muka aku balik lagi agak lebih cerah, jerawatnya juga lumayan hilang, terus juga gak terlalu berminyak banget. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku semangat terus buat videonya. Nah teman-teman, yang pertama yang bakal aku pakai itu adalah oily facial cleanser dari Ajifa, dari produknya Ajifa. Ini tuh produk dari Dr. Lubna Al-Qadri. Aku pesen langsung dari Banda Aceh. Nah, awalnya tuh aku lihat-lihat di sosial media, terus banyak testimoni yang bagus banget, terus kayak terbukti banget dengan produk ini. Makanya aku coba beli dan aku pakai setiap harinya. Aku rutin banget cuci muka pakai ini. Dia mengandung kayak sulfur gitu. Dia sebagai pembersih kulit wajah sampai dalam banget. Jadi ngebersihnya tuh harus benar-benar bersih. Kayak biasa, kita harus ngebersihinnya ke seluruh wajah kita, terus kita diamkan selama 1-2 menit, terus kita pijat-pijat dengan lembut wajah kita. Nah, kita coba ya produknya. Oke, aku bakal pakai ini. Nah, aku udah ngebasuh wajah aku pakai air. Di sini aku bakalan nuangin pembersih muka ini ke blush wajah aku. Ini aku bakalan pijat-pijat wajah aku. Aku bakal ngebersihinnya. Ini dipakai pada malam hari juga bisa ya teman-teman. Sebelum tidur kita biasakan untuk ngebersihin wajah kita supaya nggak jerawatan teman-teman. Aku suka banget sama brush ini karena kayak facial aja gitu di salon, walaupun kecil mini bermanfaat banget buat aku. Nih aku pakai, terus aku biasanya diemin sampai 1 menit aja, nggak sampai lama-lama banget. Di sini kan tulisannya 1-2 menit ya, lama banget. Aku diemin aja sampai 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita basuh deh dengan air. Tapi harus bersih basuhnya teman-teman. Oke? Ini aku udah ngebersihin wajah aku pakai oily facial cleanser tadi. Alhamdulillah wajah aku lebih kayak segar gitu. Kayak bener-bener ngebersihin dari dalam banget. Terus selanjutnya aku bakalan pakai sunscreen Dr. Lubna juga. Itu aku pakai sunscreen protection Axta yang kayak gini. Ini tuh ada macamnya juga, kayak sunscreen protection apa gitu, pokoknya banyak banget deh. Tapi aku milihnya Axta, kenapa? Karena wajah aku lagi berminyak banget kemarin, terus kayak jerawat kan timbul-timbul. Jadi aku disaranin sama dokternya pakai ini, bagus banget. Kelihatan ya? Oke, ini aku bakalan coba kasih ke wajah aku.
tuh isinya kayak gini, kayak krim biasa gitu ya. Wangi banget sumpah. Aku baru nemuin krim yang seger banget kayak gini. Nah itu tuh kayak mengandung sunscreen yang dapat menjaga kelembapan kulit kita dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari, teman-teman. Jadi kalau misalnya aktivitas di luar terus kita pakai sunscreen ini, aman. Oke, ini aku pakai ya. Nah ini tuh gak usah pakai spons lagi, kalau aku mah langsung pakai tangan aja, kayak lebih enak aja. Ini ada jerawat kemarin besar banget, tapi ini tinggal bekasnya. Terus aku karena sering banget, terus aku rutin pakai krim yang baru aku temuin ini, udah lumayan banget jerawatnya nggak timbul-timbul gitu loh. Ini cuman tinggal bekasnya doang, teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, biasanya aku tambahin lagi bedak tabur dari Mineral Botanica lagi. Aku suka banget sama Mineral Botanica ini. Ini tuh yang acne care. Seperti biasa karena aku lagi jerawatan banget, makanya aku pakai yang ini. Ini ada shade-nya gak sih? Oh ini ada shade-nya. Itu shade natural. Sebenarnya ada beberapa shade, tapi aku milihnya yang natural. Di bedak tabur Mineral Botanica udah ada kayak sponge-nya yang gini. Jadi kita tinggal giniin aja, kita tinggal tambahin. Aku masih jatuh cinta banget sama produknya Dr. Lukna Alkadri. Jadi produk yang baru banget aku temuin, tapi nyaman banget dan cocok banget di aku. Biasanya aku tuh kalau misalnya tuh coba-coba kayak krim-krim kecantikan, krim-krim dokter tuh jarang banget ya kayak cocok kayak gitu. Tapi ini aku cinta banget, aku pengen banget kesana. Tapi gimana ya, dalam kayak gini, dalam situasi lagi karena ada virus ini jadi susah ya. Aku udah tap ke seluruh wajah aku. Fresh banget kan, aku lebih suka kayak gini kalau di rumah. Nah supaya nggak pucet banget dilihatnya, aku tuh kalau di rumah pakai lip gloss dari Joya Cosmetics. Sebenarnya banyak banget lip gloss aku, tapi aku lebih cinta sama lip gloss ini karena ini tuh ringan banget di bibir aku, terus kayak nggak pakai apa-apa aja. Ini tuh yang Ultra Shine Lip Gloss dari Cosmetics, dari Joya Cosmetics maksudnya. Wangi banget, aku suka banget nyiumnya. Kayak apaan sih? Nih aku pakai ya ke bibir aku supaya lembab. Supaya lebih lembab aja. Kalau mau lebih terang lagi, biasanya aku tuh pakai yang
aloe vera gini. Dimana dimana-mana pasti ada lah kayak gini ya. Di kayak kayak tempat kosmetik, terus kayak supermarket pasti ada ini. Itu suara anakku. Hai Cila. Udah bangun. Oke. Nah, aku udah pakai semuanya. Ada yang lupa. Supaya lebih tahan lama, aku tuh pakai beauty water dari Dr. Rupna lagi. Ini tuh air ajaib. Ini air ajaib, tapi aku enggak tahu nih kandungannya apa, tapi bagus banget. Sekali semprot di wajah langsung deh. Kayak ngeresep kayak gitu. Kita coba ya. Oh my god, aku suka banget. Lagi ya. Masya Allah, langsung kayak gini. Kemana aja gitu aku baru nemuin produk Dr. Lukna ini, teman-teman. Dari zaman aku sekolah dulu, zaman aku kuliah, kemana aja gitu. Baru kali ini aku nemuin produk yang bagus banget. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai menyerap. Nah, aku udah pakai semua produk skincare rutin aku. Kalau kalian mau pesen produk dari Dr. Lukna, bisa. Kalian bisa lihat, nanti aku bakalan cantumin alamat Dr. Lukna dari Banda Aceh. Nah, semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sip, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.